Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melukis air terjun atau waterfall. Yang pertama adalah langsung saja, tidak usah bertele-tele. Juga yang pertama, mohon maaf, saya tidak menggurui, akan tetapi saya hanya ingin berbagi untuk pemirsa semua. Dalam melukis, bagaimana cara melukis air terjun? Tentunya melukis air terjun yang sangat sederhana sekali. Yang pertama, saya siapkan warna putih untuk membuat langitnya, yaitu putih. Terus warna biru, tentunya berbeda sekali antara membuat sunset dan membuat langit yang warnanya biru. Kalau melukis sunset, yaitu dari warna yang muda terlebih dahulu, akan tetapi kalau melukis matahari yang di siang hari atau di arah pukul 11 dan di arah pukul 2, yaitu dilakukan yang tua terlebih dahulu. Warna putih, warna biru, warna kuning, terus warna hijau. Hijau ya, ini. Dan saya menggunakan cat akrilik yang mereknya adalah The Goya. Ini mereknya adalah The Goya. Warna putih, biru, kuning, dan hijau. Kuasnya yang saya gunakan seperti ini, sesuai dengan bidangnya yang mau dikerjakan. Ini pipih, ini memang pipih juga, dan ini kuas yang runcing. Selanjutnya adalah membuat langitnya terlebih dahulu. Saya menggunakan warna biru seperti ini, ditambah air terlebih dahulu birunya. Birunya masih terlalu muda, saya tambah warna biru yang agak tua. Saya taruh di sini. Ditambah biru yang tua. Ya, di sini. Saya lakukan membuat langitnya yang terlebih dahulu yang dari warna tua. Ya. Selanjutnya adalah warna biru ditambah putih dan kuning. Ya, seperti ini. Biar menjadi gradasi warna, terus ditambah putih lagi, ditambah air sehingga bergradasi dari warna tua ke warna muda. Kenapa menambahkan warna kuning? Agar ada kesan cahaya yang dipantulkan oleh matahari. Birunya masih kurang, saya gunakan warna biru tua masih ada, putihnya masih kurang. Untuk membuat air terjun dari warna biru tua, biru muda, sampai nanti ke yang sangat muda, dan begitu juga untuk aliran air terjunnya itu dibuat seperti halnya kebalikan warna di atas.
dari warna muda semakin tua dan semakin tua. Di sini warna biru karena sudah akan semakin mendekat. Terus setelah itu warna biru di agak banyak birunya ditambah hijau karena sudah semakin mendekat. Ditambah air. Ya, seperti ini. Ternyata birunya masih kurang. Ternyata pas sekali antara biru dan hijau. Dibuat gradasi warna sampai tidak ada perbedaan warna yang sangat mencolok. Artinya biar soft, lembut sambungannya. Setelah selesai, kuasnya dicuci untuk membuat awannya terlebih dahulu. Ditambah kuning, ditambah putih. Saya letakkan di sini saja awannya. Ya, yang membuat awan sederhana. Sederhana saja. Ya, seperti itu. Biar ada kesan realisnya, awannya dibuat seperti ini. Seperti awan yang ada anginnya. Saya tambah yang lebih banyak putihnya. Sebentar lagi saya akan membuat biru sisa dengan hijau. Saya buat sebuah bukit yang agak jauh. Saya tambah hijau sedikit, biru, ya seperti ini. Saya tambah air sedikit. Saya buat bukitnya di sini sehingga air terjunnya mengalir dari arah kiri ke kanan. Nanti di sebelah sini ada tumbuhan yang agak tinggi. Bukitnya itu ada di sini. Berarti cahaya mataharinya saya buat dari sebelah kiri. Seperti itu. Semakin ke bawah semakin soft. Biar bukitnya itu tebing ini tebing, biar kelihatan natural sekali. Di soft dengan warna yang biru di bawahnya. Nah, seperti itu. Terus karena cahayanya itu berasal dari sebelah kiri, maka saya menambahkan agak tua birunya yang menjadi bagian yang tidak terkena matahari atau gelapnya, sisi gelapnya dari bukit tersebut. Seperti ini. Terus di sisi kirinya saya tambahkan pencahayaan, yaitu menggunakan warna putih
dan kuning yang saya campurkan ke biru dan hijau tadi. Hanya di bagian ujungnya saja. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Di bagian bawahnya ada sedikit awan yang melintas di antara bukit tersebut. Nah, biar kelihatan jauh seperti ini, ditambah lagi kuning dan putih. Saya kasih gumpalan yang pencahayaannya dari sebelah kiri. Jadi di sini juga dikasih tipis saja biar antara awan yang di belakangnya nyambung dengan yang berada di depan. Ya, seperti itu. Sehingga bukitnya itu berada di antara awan-awan. Ya, seperti itu. Maka di depannya di sini akan ada air terjun. Untuk menandakan air terjun, saya buatkan beberapa cadas-cadas terlebih dahulu. Yaitu saya tambahkan warna coklat merah. Warna coklat merah saya taruh di situ. Terus warna biru tua. Kuning sudah ada, terus putihnya tambah lagi. Di bagian di sini yang menandakan adanya air terjun. Di bagian depan nanti akan ada pepohonan yang kering. Kalau dikasih dedaunan maka akan mengganggu dengan indahnya awan tersebut. Sisa biru dan hijau saya tambahkan coklat merah. Hasilnya agak ungu, saya tambahkan hijau saja. Ya, hijau. Ya, seperti ini. Berarti air terjunnya mengalir dari arah kiri ke kanan. Berarti ada di arah sini. Saya buatkan bukit-bukitnya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Di sini ada bukit juga. Terus di sini juga airnya mengalir. Ya, air terjun. Maka sudah sedikit di sini akan semakin ringan warnanya, karena nanti di sebelah sini akan ada warna yang lebih tua, yaitu berupa pepohonan. Ya, seperti ini. Terus di sini ada pohon cemara yang jauh. Di sini juga. Terus di bagian sisi kanannya dibuatkan warna yang lebih tua, antara biru tua dengan coklat coklat merah. Ya, seperti ini.
saya buatkan pohon cemaranya dulu yang terlihat jauh namun sudah mengarah ke arah agak gelap. Ya, ini. Membuat seperti halnya pohon cemara yang jauh menggunakan kuas sebesar ini. Jadi untuk membuat pohon cemaranya tidak seperti pagar, ada yang tinggi ada yang rendah biar terlihat seperti natural. Setelah itu saya akan membuat pencahayaannya pada cadasnya tersebut. Saya tambahkan kuning dan coklat merah dan kuning, ditambah putih. Nah seperti itu, ditambah kuning lagi, tambah merah, ya seperti itu, maksudnya coklat merah ya, biar pencahayaannya untuk cadasnya lebih berani bahwa tanda cahayanya berasal dari sebelah arah kiri. Nah, seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah membuat detail untuk air terjunnya. Untuk air terjunnya saya menambahkan warna biru saja, putih dan kuning sedikit, seperti halnya biasnya dari langit tersebut. Untuk membuat air terjunnya sebaiknya buat seperti halnya ada tekstur kuasnya, seperti halnya seperti ini, seperti dibuat sehingga airnya seperti mengalir. Airnya seperti jatuh ya. Karena ini adalah air terjun yang berada di antara cadas-cadas, dibuat yang ada aliran yang kecil ada yang besar. Ya seperti itu. Ya. Ditambah lagi putih dan kuning yang lebih kuat putihnya untuk menandakan agar air terjunnya seperti halnya menggelembung, berarti saya memberikan cahaya di sebelah sini karena cahaya airnya itu pencahayaannya berasal dari sebelah kiri.
selanjutnya adalah membuat kuning dan campuran yang untuk cadasnya tadi, yaitu kuning dan coklat merah, agar pada bagian cadasnya ini ada yang terkena cahaya di bagian atasnya saja. Itu. Selanjutnya adalah membuat pohon yang besar di sini sebagai penanda bahwa air terjun ini muncul dari antara beberapa pepohonan. Ya, seperti itu. Saya buat campurannya menggunakan merah coklat tua, coklat merah dan warna biru. Saya taruh di sini biru tua. Ya, ini ditambah merah coklat merahnya. Saya buat pohonnya seperti halnya karakter dari cemara udang yang biasa dijumpai di pinggir pantai. Contohnya seperti ini, karena cemara udangnya itu hanya sebagai framing sebagai bingkai saja, berarti tidak boleh melewati gunungnya agar tidak tertutup. Saya buat di sini. Tarik dari bawah, jangan terlalu diatur agar kesannya tidak terlalu kaku. Ditambah lagi untuk pohonnya yang agak melintas. Nah, seperti itu. Untuk membuat cemara udangnya kesannya agak turun untuk rantingnya. Tambah lagi di sini. Begitu juga untuk di sini. Ya. Untuk di bagian bukitnya ini jangan terlalu banyak cabang agar tidak terlalu mengganggu pada bukitnya tersebut. Saya tambah di bagian sini. Yang ke arah kiri. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk di bagian bawahnya saya tambah kayu yang atau ranting dari sebelah kiri, bahwa air terjunnya itu berada di antara ranting-ranting. Sekarang tinggal memberikan kesan daunnya untuk cemara udangnya yang sedikit sekali daunnya, ditambah hijau, hasil campuran tadi ditambah hijau, ditambah air untuk membuat cemara udangnya. Selanjutnya adalah saya tambah di bagian sini. Bersihkan dulu kuasnya. Saya buat seperti halnya cemara udang. Kita
ditambah air kurang bisa berjalan kuasnya dengan baik. Daunnya sedikit saja. Untuk cemara udangnya, untuk di bagian bawah saya kasih pencahayaan sedikit agar sebagai tanda bahwa cahayanya berasal dari sebelah kiri. Untuk ranting yang berada di bawah ini, untuk cemara udangnya, untuk pohonnya saya tambah pencahayaan sedikit menggunakan sisa dari kuning dan coklat merah tadi. Saya tambah air biar tidak terlalu mencolok. Masih terlalu, saya tambah untuk coklat merahnya di sini ya, seperti ini biar ada kesan cahaya dari sebelah kiri. Di bagian sini juga itu saya tambah warna yang lebih terang ya, seperti itu. Ya, sudah selesai. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir tutorial cara melukis air terjun sederhana. Terima kasih, saya Muhammad Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacepot kudana mira salalopot nyuun sapora.